Di sela-sela penampilan Gigi Band dalam gelaran Kebumen International Expo KIE 2022, pemerintah Kabupaten Kebumen menyerahkan beberapa penghargaan untuk unsur Polri, TNI, Kejaksaan Negeri, dan desa berprestasi di Kabupaten Kebumen. Untuk unsur Polri diberikan kepada personil Polres Kebumen atas prestasi mengungkap kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kebumen. Personil Polres Kebumen atas prestasi PAM Lebaran Terbaik Operasi Ketupat Candi 2022 Polda Jawa Tengah. Dan personil Polres Kebumen atas prestasi dalam menangkap pelaku tindak kriminal di acara KIE. Untuk personil Kodim 0709 Kebumen atas prestasi partisipasi pembangunan desa melalui kegiatan TMMD Sengkuyung. Untuk personil Kejaksaan Negeri Kebumen, penghargaan diberikan dalam penertiban, pengamanan, dan penyelamatan barang milik daerah Kabupaten Kebumen. Sementara untuk desa berprestasi diberikan kepada Desa Karangduwur Kecamatan Ayah, Desa Kewarisan Kecamatan Kutowinangun, Desa Giwang Retno Kecamatan Sruweng, dan Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung. Penyerahan penghargaan dilakukan Bupati Kebumen Arief Sugianto didampingi Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih dan Forkopimda. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.